Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supendi ngebrehken iber anu nyugebangken ngeunaan rancang dikamalikeunana honor tambahan keur guru honorer anu ngajar di SMA Sadarajat di Sakuliah Jawa Barat. Liantik itu dirina nembrakeun dina bulan Juli 2020 tacan aya sakola di Jawa Barat anu nyorang kagiatan diajar di sakola dume tacan aya kabupaten atau kota anu dicindekeun zona hijau. Dina raraga numuhkeun widang atikan di Sakuliah Jawa Barat, sababaraha iber anu nyugemakeun diembarkeun ku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supendi. Dirina ngembarkeun meh 1.455 guru honorer anu diverifikasi dina taun ieu keur nampa sertifikat ngajar bakal nampa tambahan honor. Samalah putusan Kepala Daerah ngeunaan eta hal teh keur memejehna ditatahargeun. Sokomo waragat bos G dikamalirkan ke 28.800 sakolaan. Guru honorer itu tiap tahun tidak akan selesai. Jadi tahun ini selesai 1.455. Ya, 1.455 ini dihitungnya kita lakukan verifikasi. Verifikasinya dia sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sekian jam aturannya kan gitu. Jadi kalau setelah melakukan sekian jam maka dia akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikatnya apa? Sertifikat mengajar. Nah, dari dampak sertifikat mengajar ini bisa dapat tambahan honor kan gitu ya. Tapi harus dituangkan melalui keputusan kepala daerah. Nah, keputusan kepala daerahnya sudah kita ajukan kemarin dan dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan segera selesai. Jadi kepada 1.455 guru honorer ya tinggal berdoa saja mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tapi tepika bulan Juli 2020 tacan aya sakola anu bisa ngalakonan kagiatan dialajar di sakolaan kalawan langsung. Pangnak itu tepika kiwari tacan aya kabupaten jeung kota di Sakuliah Jawa Barat anu dicindekeun zona hijau. Kita lakukan memang yang zona hijau untuk kegiatan belajar mengajar itu mengambil sampelnya level kabupaten. Saat ini tidak ada kabupaten atau kota pun di Jawa Barat yang statusnya hijau. Jadi saya katakan bahwa di tahun ajaran nanti awal Juli belum dilakukan dengan pola tatap muka. Masih kita lakukan dengan pola daring. Ada beberapa daerah yang daerah itu dikatakan hijau tapi masih levelnya kecamatan. Tapi secara level kabupaten belum dikatakan level zona hijau. Sajroning kitu patalijeng PPDB, Dedi ngeceskeun Dewan Guru keur memejehna ngaevaluasi ternyumponan 50% kelompok afirmasi prestasi jeung perpindahan anu diembarkeun poe Senin. Ari ngeunaan SPP gratis pihakna masih ngitung kabutuh di sababaraha sakolaan. Prak-prakan ngamalirkeun waragat SPP gratis bakal dipitembean dina bulan Juli tepi ka Desember 2020 kalawan pola percepatan anu kaintegrasi antara aplikasi e-sekolah jeung SIPKD. Budi Hartati, Bandung TV.